Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Yang terhormati Wakil Ketua Umum Majelis ulama Indonesia Para Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Sekretaris Wakil Sekretaris dan para anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga dari beberapa pengurus harian selain wakil ketua umum juga hadir. Utama, alhamdulillah syukur saya bisa hadir pada hari ini. Adik sekalian, saya kira Dewan Pertimbangan ini memonitor apa yang dilakukan oleh pengurus harian. Meluruskan, memberikan saran dan pendapat, ya. memata-matai <laughs> <laughs> e <Just. laughs> e <laughs> e <laughs> karena <laughs> pertama, Ulama ini ada manhajnya. Manhajnya itu artinya cara kita berorganisasi, ada manhajnya. Nah, apakah? Mas Sulama ini masih berjalan film manhaj Di dalam manhaj Apa sudah Kharijal manhaj Sudah dikeluar manhaj Itu yang harus dilihat Diakurkan manhajnya Dengan visi misinya MUI itu Saya sering mengatakan MUI ini Adalah ada manhaj Ada relnya MUI ini adalah kereta api Nggak bisa dibelokkan ke kanan ke kiri, karena ada realnya. Jadi tidak bisa, MUI itu dibawa kiri, dibawa ke kanan, tidak bisa, karena ada manhaj. Kalau ingin tidak, dalam manhaj, jangan naik kereta. Artinya jangan ada di MUI, dia ya, naik taksi saja. Nah, kalau naik taksi kan bisa kemana-mana, tinggal pesen saja supirnya kemana. Nah, MUI harus ya, film manhaj ada manhajnya. Ini yang tentu harus di, saya kira semua sudah tahu manhajnya sudah ada. Manhajnya ibu itu. Kemudian NUI ini kita bekerja kepada Allah. Ya, kita bekerja kepada Allah. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh di dalam menjalankannya. Kerja di MUI tidak boleh sambilan. Harus penuh waktu. Dan kita sedang berdagang dengan Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina apa? amwalahum wa anfusahum lahumul jannah. Nah itu perjanjiannya begitu. Allah membeli harta kita, memberi badan kita, untuk itu surga dan Allah menjanjikannya annalahumul surga <clears throat> oleh karena itu kode etik itu sebaiknya diterapkan dalam rangka tata kerja kalau dia bekerja sembilan lebih baik dia tidak di MUI. mungkin kerja di tempat lain ya yang yang lebih bukan kita bekerja pada Allah. Jadi kalau di sini bekerja kepada Allah. Karena itu memang harus full. Harus sungguh-sungguh. Ya. Karena di sini memang tidak dijanjikan honornya berapa, tapi dijanjikan bi anna lahumul janda, surga. Ini ini saya kira hal yang penting. Visi MUI, MVC, misi MUI itu ada dua, saya kira semua sudah hafal Khadimul Ummah Hukuma Yaitu Sebagai pelayan umat dan Mitra pemerintah Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Apakah Program langkah-langkah Saya nyebutnya khatwah tuna, Langkah-langkah kita selama ini Sudah sesuai dengan Visi-misi sesuai dengan khadimul ummah apa sesuai pula dengan sebagai sadiqul hukumah saya ingin lebih mendalami tentang masalah khadimul ummah saya kira sebenarnya sebab ini tugas utama kita itu adalah keumatan ada tiga saya kira ini sudah apal semua ini tugas keumatan kita itu himayatul ummah menjaga umat, takwiyatul umat, mem memperdayakan umat, watawahidul umat, dan menyatukan umat. Nah, apakah afal kita dalam langkah-langkah kita itu afal yang sifatnya himaiyah, wiqa'iyah kerja-kerja perlindungan kepada umat? Misalnya melindungi apanya? Himaya akidahnya. Akidah umat itu kita lindungi. Ya. Himaya anil i'tiqadatil fasidah. Akidah yang rusak. Apa langkah kita dalam rangka himayatul umma anil i'tiqadatil fasidah dari akidah yang rusak ini? Af Afalnya apa? khatwahnya apa. Nih, ini harus kita lihat dulu kerja-kerja itu. Wa afkaril munharifah. Dari cara berpikir yang menyimpang. Ya. Kita sudah kita sudah kita sudah ini manhajul wasatiyah, ya. Cara berpikir yang wasati. Kan kalau yang munharifah itu kan ada dua yang kita anggap menyimpang itu yang ifrati ada yang tafriiti ifrati itu kebangetan maju keliwatan yang tafriiti itu cekak gitu nggak nyampe nah nah kita harus menjaga umat ini jangan sampai dia ya, cara berpikirnya itu tafriiti dan tidak ifrati tapi tawasuti Tawassuti Jadi himaya menjaga dia moderat. Tawassuti tidak ifrati, tidak ifrat. Ini kemudian juga tentu dari juga pikiran-pikiran anil fatawa yang atasyadudiyah. Fatwa-fatwa yang kering tapi juga anil fatwa atas sahulia ada fatwa-fatwa yang kebangetan apa memudah-mudahkan menggampang-gampangkan ya Tasyadud juga tidak boleh tapi tasahul tidak boleh nah bagaimana kita menjaga ini ini, ini himayatul ummah itu wa anil muamalah ghairi masyru'ah Bagaimana umat kita mengawal umat dalam bermuamalah yang jangan sampai gairu masyru'ah, tidak sesuai dengan syariah. Maka itu kita membangun ekonomi syariah. Sebab so, muamalah gairu masyru'ah, ya, al-muamalah gairu masyru'ah fi hukmil adam. Begitu kata ulama. Bermuamalah tanpa syariah sama dengan tidak ada, nothing kan banyak al ma'dum syar'an kal yang dianggap tidak ada oleh syara sama dengan tidak ada secara fisik tapi nyatanya fisiknya banyak tidak syariah tapi masih banyak nah maka dalam Islam syar, yang apa namanya itu harta itu ada yang mutakawin ada yang gairu mutakawin harta yang bernilai ada yang tidak bernilai nah kalau tidak kalau ghairu masyru'ah itu dianggap ghairu mutakawim, walaupun banyak tapi nggak ada nilainya yang mutakawim itu apa yang ya juzu intifa'uhu halatan ikhtiar boleh memanfaatkannya secara dalam waktu normal jadi harta halal kalau yang darurat yang haram pun boleh Nah ini ini maka kita harus menjaga itu adil muamalah gairi masyru'ah. Menjaga umat daripada anil akli gairil halal. Maka itu kita menggerakkan bagaimana sertifikasi halal. Supaya mereka tidak memakan yang yang gairil halal. Kululah min nabata min haramin fannaru awlabihi. Kita menjaga wikayatul umat. Umma Anin Anin itu termasuk juga an wasyur halal makan minum yang tidak halal ini ini himayatul umma itu dan banyak cabangannya lagi tentu yang yang lain-lain lain ini apakah selama ini kita sudah itu yang kita lakukan sempat sejauh mana nah yang kedua itu takwiyah afal takwiyah penguatan pemberdayaan ini kan bisa dilakukan dengan pemberian ekonomi maka itu dulu MUI kita mengadakan kongres ekonomi umat dalam rangka upaya pemberdayaan nah tindak lanjutnya seperti apa ini dalam rangka menjaga umat ini ini yang harus dinilai ini supaya pengurus harian mencatat ini Ya, nanti diminta oleh kemudian juga pendidikan mendorong kita supaya ada pendidikan-pendidikan yang memberdayakan kita umat ya. saya sering mengatakan bahwa kita itu harus menyediakan dua sumber daya manusia ini yang satu yaitu apa namanya itu al-mutafaqihina fiddin orang yang paham agama ulama-ulama yang kedua muamirin al yang memakmurkan bumi yang mutafaqihina fiddin, itu kan diperintah Al-Qur'an ya wa mu'minuna lianfiru kafah. tidak sebaiknya orang mukmin itu melakukan perjalanan perang nafratul qital lian firu kafa yakni nafratul kita falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundiru qaum idza ah ini, ini jadi mengapa tidak mereka sebagian mereka itu nafra ya falaula nafara ya untuk tafaqquh fiddin jadi tafaqquh fiddin sesudah tafakku itu walion kaum artinya inzaran watabshiran kepada umatnya kalau balik jangan sampai ini tafakku tapi tidak inzar ya pulang pesantren cari kerjaan nah ini kita namanya ya ada dulu tafakkihi Nah yang kedua Ma'amirin al Wa ansha'akum ardi Allah menjadikan kamu dari Tanah Wa fiha fi imaratiha Memberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi Ini harus ada ma'amirin Yang mengerti asbabul imarah Sebab-sebab kemakmuran Wa miftahul imarah Dan kuncinya Kalau sebabnya itu kegiatan ekonomi Kuncinya itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu miftah, miftahul imarah. Nah, ini dalam rangka pemberdayaan umat takliyatul ummah. Nah, sejauh mana kita sudah melakukan itu? Tuh. Nah, yang ketiga itu tauhidul ummah. Ini menyatukan umat ini. Ya. Memang tidak mungkin dalam arti kita sudah punya pedoman satu itu adalah dalam hal-hal yang yang strategis. Ya. Lalu dalam hal-hal itu ormas masing-masing punya, punya. Tapi dalam hal-hal yang strategis, yang kita namakan taswiyatul manhaj, menyamakan manhaj, ya, itu hal-hal yang strategis. Dan kedua, dalam hal pemahaman agama itu yang mujma'alih. Yang mujma'alih itu artinya yang disepakati. Kalau yang muhtalaf itu masing-masing perbedaan ya. Oleh karena itu kaidahnya la yungkarul mujma'u alaihi la yungkarul mukhtalafu alaihi wa inna ma yungkarul mujma'u alaihi ya. La yungkarul mukhtalafu fihi wa inna ma yungkarul al mujma'u alaihi. Kalau sesuatu yang perbedaan itu tidak boleh diingkari. Ya, ini beda pendapatnya itu. Itu sudah mukhtalaf. Itu diakui dalam hal yang furu'. Tapi dalam hal, hal yang mujma, ya. itu harus. Maka itu kita menyebutkan di sini ya, ada yang ikhtilaf perbedaan itu harus ditoleransi. Tapi ada yang inhiraf. Inhiraf itu penyimpangan sesuatu yang inhiraf maka saya sering mengatakan kalau ikhtilaf ditoleransi tapi kalau inhiraf diamputasi ya, karena itu menyimpang nah, yang menyimpang dari al mujma'u alaihi ini ini yang yang harus kita terapkan itu nah ini di dalam rangka kita menyatukan pendapat ada perbedaan tapi ada yang tidak boleh kita berbeda nah itu yang kita maksud tauhidul ummah dalam hal-hal yang tidak boleh berbeda, yakni mujma'ale dalam hal langkah-langkah langkah yang strategis. Itulah yang sebabnya makanya MUI kita sebut sebagai tenda besar. Atau saya sebutnya MUI itu sebagai imamah institusionalia. Ya, itu imam institusi. Karena dulu pikirannya Kalau imam perorangan Saksi ya nggak bakal ketemu Orang Muhammadiyah Imamnya Muhammadiyah Orang NU NO, Imamnya NU NO. Orang uh, SI Wahda Imamnya Wahda Orang F, 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 FPI Itu punya imam sendiri Kan gitu kan Ya iya ah, Kalau itu Lebih baik Institusi saja imamnya Nah, institusi yang paling tepat untuk jadi imam itu siapa? Institusi mana? Institusi yang merepresentasikan ormas-ormas Islam. MUI, nah, maka MUI itu harus menjadi imama institusionalia. peran ini sudah sudah dijalankan apa belum? Ini sudah dalam arti kita sudah melaksanakan itu. Itu saya kira yang paling penting menurut saya. Ya. Nah, kalau itu belum, nah, maka yang harus kita lakukan adalah tashhihul khatwah Bagaimana memperbaiki, meluruskan langkahnya itu. Yang tidak yang yang bengkok-bengkok diluruskan, ditashih. Tashhihul khatwah Dan yang kurang kita tentu kita frekuensinya kita besarkan itu khatwah ya tanshitnya artinya kegiatannya kegiatannya harus di, di, di frekuensinya di nah kalau memang belum nyatu ya tauhidul khatwah langkahnya dan hal-hal yang strategis disatukan jadi langkah kita di ditanusit, Ditauhidkan Saya kira itulah beberapa uh, pada kesempatan ini barangkali itu dulu yang saya bisa sampaikan dan ini saya minta nanti anggota dewan pertimbangan membaca. Memang mestinya ada laporannya yang tertulis, terinci, nanti dibaca. Nah, ini yang perlu, yang kurang apa nanti saya minta dijadikan rekomendasi. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama kepada pengurus harian. Nah, anda, anda harus begini, Anda harus begini, Anda harus begini, begini. Jadi Dewan Pertimbangan ini kerjanya bukan ngomong di luar, ya bicara di luar, tapi membuat rekomendasi yang disampaikan. Ini harus diluruskan, ini harus diluruskan, harus diluruskan. Saya kira begitu. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.